Pewartaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti orang bersukacita di waktu pening, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab buk yang menekan bangsa itu dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Sabda Tuhan.